salam sejahtera, selamat datang ke channel Moyo untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Info kali ini, kalau nak juga ada syaratnya. Selain selebriti, anak mereka juga turut terkena tempias dan rezeki daripada populariti yang ditempa. Disebabkan itu, ramai anak selebriti tanah air mula menjadi wajah dan duta untuk pelbagai jenama. Namun, bagi Emma Membong, dia tidak mahu memaksa anaknya untuk bekerja dan menggalas komitmen. Kalau bercakap mengenai penajaan, sejak anak pertama lagi saya mula tawarkan. Memang ada yang tawarkan, cumanya sebab saya bekerja di dalam industri, saya tahu kepenatannya bagaimana. Lagipun saya sendiri pun tak sanggup memaksa anak saya bekerja, katanya. Tambah Emma, dia mahu anaknya melalui proses membesar dengan penuh keseronokan seperti kanak-kanak lain. Saya tak mahu anak saya trauma, saya nak dia meraihkan kehidupannya, saya nak dia membesar dan berseronok melalui proses itu, katanya. Bagaimanapun sekiranya masih ada jenama yang mahu menggunakan khidmat anaknya untuk mempromosikan produk mereka, Emma lebih selesa untuk menetapkan syarat tertentu. Saya tetapkan untuk ada syarat di dalam kontrak mengenai moodnya sebab mood kanak-kanak tidak menentu, katanya. Berdasarkan pengalamannya, dia perlu mengambil masa lama untuk merakamkan sesuatu material bagi mempromosikan jenama tertentu bersama anaknya. Kalau Anda pernah melihat video yang saya muat naik ke Instagram menampilkan anak saya, walaupun durasinya pendek tapi prosesnya panjang. Ada ketikanya ia memakan masa sehingga beberapa minggu. Sebab apa? Sebab saya rakam secara santai dan mengikut moodnya, katanya. Kini ibu kepada Syarik Gabriel ini menghitung hari untuk melahirkan cahaya mata keduanya tidak lama lagi. Sekian info, terima kasih. I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.